Gue sekarang mau karam terus, assalamualaikum. Ini gue lagi mau ngebahas, gue lagi mau ngebacain komen ini di Kidi yang 7 fakta tentang kertas. Ini ada 50 sedikit lah ya, kita nggak komen, gue tuh nggak kayak Rando yang ribuan, yang kayak yang like yang wuh. Gue kan bukan siapa-siapa, gue masih anak kecil lah. Kalau di dunia YouTube itu gue masih kecil banget. Ada 58, ya lumayan, lumayan lah, 61 ribu viewers dan 58 komen. Nah, gue mau baca-bacain komen. Komen yang pertama ini, pasokan kertas terbanyak itu dari mahasiswa yang skripsi, maka dari itu katakan tidak untuk skripsi, karena hanya buang-buang kertas. Opor ayam 77, stop pembatasan kuota anak sekolah. Yuk, mau? Nggak jelas. Bertentangan dengan apa yang gue obrolin, apa yang gue bahas di atas ya, karena di atas gue tidak menyarankan kalian untuk hemat kertas. Maksudnya hemat di sini bukan supaya lu menyelamatkan Indonesia dari global warming, bukan. Karena hutan itu ada ininya sendiri kan, ada apa? Karena kertas itu ada hutan tanamnya sendiri, beda lagi ya sama hutan-hutan yang apa, kayu-kayu mebel yang dipotong sembarangan. Oh, ini jelas dia tumbuh lagi. Hemat di sini, hemat kertas, hemat di sini concern gua itu adalah hemat memakai sesuatu dengan bijak, apapun itu. Misalnya kertas biar tidak mubazir, karena innal mubazirina kanu ikhwanu syayatin. Sesungguhnya orang-orang mubazir itu adalah teman-temannya syaitan. Concern gua ke situ maksudnya biar supaya enggak mubazir, biar supaya lu enggak temenan sama setan itu aja. Tapi kalau misalnya lu butuh kertas banyak ya enggak apa-apa, pakai aja. Tapi kalau misalnya lu enggak butuh kertas itu ya enggak usah lu pakai, ngapain? Gitu loh. Pernah dengar juga fakta ini, Gox memang Indonesia enggak boleh maju kayaknya. Trims infonya Bray, sama-sama Bray. Ini dari Yuda Mike. Ah, sebenarnya emang info ini jadinya tertutup ya, tadinya tuh berkembang, cuman ditutup, tertutup, kalah dengan info-info go green atau global warming atau segala macem. Akhirnya kita terjebak dalam kenangan sang mantan. Ya.